Terbongkar, Haris Friza akui CLBK dengan Hafiza Devi Anjani karena hal ini. Uya Kuya menghipnotis dan berbincang dengan Haris Friza mengenai hubungannya dengan Hafiza Devi Anjani. Setelah dibujuk oleh Uya Kuya, akhirnya Haris Friza menyanggupi untuk dihipnotis. Selain itu, Haris Friza juga membeberkan mengenai hubungan saat ini dengan Hafiza Devi Anjani. Haris Friza mengakui bahwa saat ini dirinya sering jalan bareng dengan Hafiza Devi Anjani. Bahkan menurutnya sudah berkomitmen untuk bersama. Kita jalan bareng dan komitmen bareng sekarang, tuturnya dikutip Pikiran Rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari video yang diunggah YouTube Haris Friza Entertainment pada Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021. Ketika ditanya Uya Kuya apakah sedang pacaran dengan Hafiza Devi Anjani, Haris Friza mengiyakan hal tersebut. Iya, jawabnya. Dia pun menyampaikan tentang sebelumnya, kenapa dirinya tidak mengaku karena memang tidak enak saja. Haris Friza menjelaskan, bahwa dirinya baru sekitar sebulan menjalin kembali hubungan dengan Hafiza Devi Anjani. Baru sebulan dekat lagi, ujarnya. Haris Friza lantas menjelaskan alasan dirinya mau menjalin hubungan kembali dengan Hafiza Devi Anjani. Menurutnya, banyak hal yang sudah berubah di antara keduanya. Udah banyak berubah, kita sudah sama-sama banyak berubah, ucapnya. Bahkan menurutnya, sekarang Hafiza Devi Anjani selalu memperhitungkan sesuatu terlebih dahulu, berbeda dengan dulu, yakni langsung mengambil keputusan. Dia juga lebih dewasa, lebih toleransi dan banyak sekali perubahannya, sambungnya. Haris Friza mengakui, ketika dahulu dirinya memang belum sayang dan lebih pada obsesi semata. Saya dulu bukan sayang tetapi obsesi sehingga hubungannya toksik, ujar Haris Friza.